Halo teman-teman, jumpa lagi di vlog saya, vlog review kuliner China. Di video ini saya akan mengulas satu makanan khas dari masyarakat Uyghur di Xinjiang, tetapi saya akan mencobanya di restoran Xinjiang di kota Beijing, yaitu roti nang dan kaobao, dan saya akan memesan juga teh susu khas dari Xinjiang. Ikuti saya terus. Halo teman-teman, ini saya sudah mendapatkan satu roti khas dari Xinjiang, masakan suku Uyghur ya. Yang pertama yaitu bernama kaobao, yaitu roti panggang dan isinya adalah daging cincang ya, atau daging giling, daging kambing ya pastinya ya. Kemudian di atasnya ditaburi dengan wijen di sini. Nah, teknik pemanggangannya pun unik, yaitu adonan ya kemudian dibentuk roti seperti ini ya. Kemudian yang sudah diisi dengan daging cincang itu ditempelkan di tungku ya, ditempelkan di tungku sehingga kemudian terpanggang di dalamnya dan jadilah seperti ini kaobao. Dan kita bisa mulai buka kaobao ini, roti panggang asli Xinjiang ya, dibuat oleh masyarakat suku Uyghur. Kita akan coba buka. Nah, jadi seperti ini. Isinya di dalamnya adalah daging cincang kambing, kemudian ada bawang bombay di dalamnya seperti itu. Dan kemudian tadi sudah saya jelaskan teknik pemanggangannya pun juga cukup unik karena akan dimasukkan di dalam dinding tong ya, tong yang sangat besar, kemudian dimasukkan di sekitar dindingnya, ditempelkan seperti itu, dan kemudian mulai dipanggang. Nah, jadilah kaobao. Dan kemudian di atasnya juga ditaburi dengan wijen supaya menambah wangi masakannya dan kemudian menambah rasa gurih juga seperti itu. Ini adalah kaobao. Kita akan mencoba merasakan dari kaobao ini atau roti panggang daging kambing. Yang pertama, teksturnya memang agak keras ya. Kalau masih hangat, baru saja diangkat dari ovennya, yaitu gentong yang sangat besar atau tong dari tanah liat yang sangat besar, itu biasanya lebih empuk ya, lebih empuk karena memang masih panas dan hangat seperti itu. Nah, kalau kemudian menjadi lebih dingin, maka akan mengeras atau sedikit lebih alot seperti itu. Dan yang pasti aroma daging kambingnya sangat tercium ketika daging ini ketika rotinya dibuka ya. Dan kemudian juga ada rasa gurih dari bawang bombay. Dan kalau kita lihat pemilihan daging kambingnya atau daging kambing cincangnya, ada dua bagian di sini, yaitu yang benar-benar daging dan kedua adalah yang berwarna putih, ini adalah lemaknya. Jadi memang seperti itu porsinya, biasanya sekitar kalau di persentase ya 50-50 seperti itu, yang dagingnya 50% dan lemaknya juga 50%. Dan kalau kita lihat juga, selain ada lada hitam, ada juga di sini jintan ya, dipakai sebagai taburan bumbu. Nah, daripada daging cincang ya, seperti itu di dalam ini. Nah, inilah kaobao atau roti panggang daging kambing khas dari suku Uyghur di restoran Xinjiang yang bisa kalian jumpai.
Dan kemudian ini adalah roti naan seperti itu, ya, mirip seperti pizza ya, yang tanpa taburan di atasnya. Tetapi memang ini adalah roti yang bisa kita temukan di restoran Xinjiang, ya, dibuat oleh masyarakat suku Uyghur. Dan ini bagi mereka adalah salah satu makanan pokok ya, selain daripada nasi, karena mereka juga makan nasi juga. Seperti itu, roti ini dipanggang dan kemudian ya, yang jadi karakteristik yang khas itu ditaburi wijen juga di sini. Jadi ada rasa gurih dan aroma aromatik, aroma wijennya seperti itu, beraroma. Seperti ini, sebenarnya ini tidak terlalu keras juga seperti itu. Nah, seperti ini. Coba merasakan roti naan ya, yang sudah dipotong-potong seperti potongan pizza seperti ini. Ini ada roti naan gitu. Dan kalau kita lihat memang tidak ada rasanya ya, seperti itu terlihat memang tidak ada rasanya. Jadi gurih saja seperti itu. Roti ini tidak terlalu keras ya, tetapi kalau kalian simpan ya, dalam ruangan terbuka, kemudian sampai tengah hari atau lebih dari itu, maka roti ini akan mengeras. Jadi lebih baik kalau memang masih segar dari ovennya seperti itu, dan masih hangat, itu akan lebih baik, lebih empuk gitu. Dan juga akan lebih beraroma seperti itu, aroma wanginya. Kemudian minuman yang saya pesan tadi adalah teh susu khas masyarakat Uyghur ya, khas Xinjiang. Seperti itu biasanya akan disajikan di dalam teko yang ukurannya cenderung besar seperti ini. Dan ada dua varian rasa, yang pertama atau yang klasik adalah asin, tapi yang saya pesan sekarang adalah manis karena memang saya cenderung suka rasa manis. Jadi supaya kita akan tuangkan. Jadi ini adalah teh susu dari Xinjiang. Kemudian pilihan minuman lain ya, atau dessert yang lain yang bisa kalian pesan di restoran Xinjiang atau Uyghur, selain daripada teh susu, nah, kalian bisa memesan yogurt ya, khas dari Xinjiang atau Uyghur, nah, seperti ini. Yang biasanya di atasnya akan ditaburi dengan kacang dan juga ada kismis juga di atasnya. Dan untuk rasanya, karena ini sepertinya sudah ditambahkan gula ya atau madu, jadi cenderung manis. Padahal yang klasik atau kebanyakan itu cenderung tidak manis seperti itu, atau tanpa gula. Dan di beberapa tempat di restoran Xinjiang biasanya disediakan di setiap mejanya madu seperti itu, jadi bisa ditambahkan sendiri madu itu kalau ingin merasakan rasa manis. Itulah tadi ulasan dari kuliner masyarakat Uyghur di salah satu restoran Xinjiang di Beijing, yaitu kita sudah mereview tadi roti naan dan kopal sup. Kita akan mereview kuliner masyarakat suku Uyghur lainnya tentu di video selanjutnya. Jadi klik like ataupun juga share dan subscribe channel saya untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih.